Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassali wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Pak Ibu Dekan, Wakil Dekan atau yang mewakili, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu karyawan, rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi tadi sudah hujan. Hujan itu tanda rahmat, meskipun banyak orang yang lari dari rahmat, bahkan menutupi tubuhnya dari rahmat. Nah, tapi tidak apa-apa. Moga-moga pertemuan pada hari ini Allah berikan kepada kita keberkahan-keberkahan. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang bersyarat beliau. Ujian. Tema hari ini bisa saya jawab dengan satu kata, bisa saya sebarkan sampai jam 12 siang. Bagaimana trik sukses ujian hidup? Jawabannya satu, nyontek. Nyontek. Kok nyontek lah ya? Karena ujian itu soalnya sebenarnya sama, yang beda hanya variannya saja. Randidin kabeh tau melakoni randidin. Cuma beda-bedanya ada yang tidak punya uang terus ditagih gilir motor, ada yang tidak punya uang ditagih tetangga sebelah, ada yang tidak punya uang didatangi bank, itu macam-macam. Tapi kan intinya tidak punya uang, sakit ya semua sama. Maka kalau kita baca surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu jadikan kematian dan hidup ini untuk menguji kita. Untuk apa? Agar Allah nanti melihat siapa yang paling bagus. Bukan hanya siapa bagus, tapi yang paling bagus apanya? Amalnya. Ini paling bagus wajahnya, menyerah kita, Pak. Sama artis-artis Korea itu menyerah kita. Alhamdulillah, saya itu kalau baca ayat itu bersyukur sekali. Alhamdulillah, Allah itu ayatnya liya baluakum ayyukum ahsanu amal. Coba kalau liya baluakum ayyukum ahsanu wajha, yang paling bagus wajahnya, yang paling body. Sudah kita itu masuk surga sudah kayaknya impian selesai. Nah, jadi amalan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Ahasibanna su'ayyutraku ayyaturu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja berkata kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Manusia itu kapan dia mengatakan saya beriman, maka ujian akan datang. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Saya tuh ayat ini sebenarnya paling ngeri menerangkan. Pernah Sabtu hari apa itu Sabtu saya menerangkan ayat ini, hari Rabunya kebilangan keponakan saya, wah berkurangnya jiwa. Pernah hari Sabtu saya terangkan ayat ini, hari Rebunya saya ketipu 10 juta. Berarti hari Sabtu saya terangkan. Ini ada punya. Ini namanya ujian gitu ya, saya senyum aja ketika ibu itu. Enggak pusing kok ngeboyu. Kata Mbak kemarin dulu, Mbak Rani pernah kecopetan, cepetnya dikejar. Wes, rasa doyan lho tapi mbah rapopo alhamdulillah aku sing kecopetan duduk aku sing nyopet. Ada orang bilang ustaz kok tertipu, ustaz tertipu itu biasa, yang luar biasa kalau ustaz menipu itu luar biasa. Ustaz tertipu biasa karena dia terus nunggu pada orang lain.
diutangi ra bayar itu biasa. Nek ana wong utang saya jarang nagih. Sekali aja paling nagih. Sik biyen kan iso ngono. Ngobrol Mas, ya wis. So nek ana dibayar, nek ora ngono ya ra usah dibayar sik. Gitu. Dipreteto ya ora jedul. Loh, jenengan mesti pernah diutangi dibayar, gitu toh? Nah, dipretet ya tetep ora jedul kenyataan itu. Merpatu kok. Saya itu nagih utang sama kerja lagi, itu cepat kerja lagi. Iya, saya misalnya ada orang utang saya 1 juta. Saya nagih, itu belum tentu 1 bulan kembali loh. Kalau kerja seminggu udah kembali, kenapa itu repot? Nagih rasa padu, piye saur. Tapi ya itu, saya enggak pernah memberi utang dengan limit yang banyak. Tapi lo rongeu nyong, mangeu nyong gitu, belum juta sih. Amin. Ya gitu. Ujian manusia. Pertama, manusia itu diberi cobaan manusia oleh Allah itu kadangkala memang karena ulah manusia sendiri. Pancen ulah dhewe kok. Wong kakean utang. Lho kok kakean utang apa? Pola hidupnya yang salah. Pertama salah nyilih bojo. Lho kok salah nyilih bojo? Lah iya sing ayu ora ngerti nek ayu perlu pembiayaan. Betul, Bu? Betul. Lho, setuju lah. Maka saya sering bilang sama santri itu, ingat kalau kamu punya istri cantik, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Apa Ustaz? Satu, tidak awet. Karena cantik, makin lama akan luntur. Kalau jelek, insya Allah tahan lama. Sampai mati tetap jelek. Dua, cantik perlu pembiayaan. Ada yang namanya rebonding, ada yang namanya spa, ada yang namanya message, ada yang namanya lulur dan lain-lain. Dari milih istri saya pilih yang cantik kok, maka sering bermasalah. Pilih istri itu pilih yang solehah. Cantik itu risiko yang harus kita terima dengan senang hati aja. Loh, saya dari dulu itu tidak ingin. Saya kalau lihat orang pilih istri cantik, saya ngelok ya. Di bujo kok ayu. Di bujo ayu mari abot tahajute. Oke, Allah apa Mas Kloni ndak jadi tadi. Lah ayu kok bojone. Nek elek kan ora. Mas Kloni turu dhewe karo salah ser ganggu ae kan. Tapi karena saya sentimen pada orang punya istri cantik, Allah menghukum saya dengan diberi istri yang sangat cantik. Nah, dari apa? Dari pola tingkah kita sendiri. Banyak orang itu mengeluhkan, Ustaz, ya anak saya sulit diatur. Jenengan dulu sejak terpanda, ya sulit, ya wes buah anggur jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan gitu. Dari orangnya tuanya sendiri, dari pola orang tuanya sendiri. Ustaz, saya punya masalah, masalahnya apa? Anak saya itu kalau dipanggil selalu kosek-kosek. Loh, ibu kalau dipanggil suami kosek-kosek apa enggak? Mah, kosek to, Pak. Mah, sik to. Maka anak tahu kata sik to. Loh, karena anak itu ngikuti ibunya. Itu novel berjudul Dosa Besar Hari Jumat. Mah, oh, selesai. Penulisnya beliau. Ya, kalau saya kan cerdas kalau kayak gitu-gituan gitu loh. Tahu lah apa yang kau mau. Ini loh, dari pola kita. Pola kita itu seperti apa? Itu nanti kita orang bilang wong nandur bakale mundur. Ono wong kok boleh utangan angel. Mesti kerep ora nyaur. Paling ngono kuwi. Ada orang ngeluh saya. Mas, apa?
ana wong kuwi nek ngomong nyanak-nyanak kae tundane menyilih duit. Makanya kamu kalau ngerti ada orang kalau ngomong itu sinis, kamu bersyukur dia tidak akan pinjam uang sama kamu. Yang pinjam uang itu yang mulai ngomong pinter nyanak nyanak. Betul Pak, lo ngambil segede mawar, kamu kan saya tok. Pinter, pinter. Coba aku nyentang, aku tang. Lera, bisa tidak boleh. Jadi tak kasih tahu ya. Kenapa Ustaz begini? Kalau ada orang tidak begitu kenal dengan kamu, kok dia berani pinjam uang kamu, itu karena dia sudah tidak dipercaya di lingkungan sekitarnya. Harus menunggu rumusnya. Rumus gitu. Kalau saya sampai pinjam uang sama jenengan, berarti saya sudah tidak dipercaya saudara saya, dari yang dipercaya tetangga saya, dari yang dipercaya teman saya. Makanya saya tidak pernah pinjam uang jenengan. Tidak pernah. Hasil wirah duit paling-paling. Di sini malah sambat. Kalau ini game mati. Inilah ujian. Dan tiap orang itu memang dapat ujian yang berbeda-beda. Beda-beda. Saya itu banyak orang konsultasi. Ternyata ujian orang kaya itu lebih berat daripada ujian orang miskin. Orang miskin yang datang kepada saya cuma cerita kok orang ada duit dan saya solusinya, saya jawabnya juga sama. Podo, ayo sabar bareng. Cuma itu aja. Itu kalau udah dikasih uang selesai masalah, selesai. Tapi orang kaya itu kadang-kadang ujiannya ada saja, ada saja. Ada orang kaya. Karena kaya, yang laki ganteng. Karena yang laki ganteng, kaya, banyak orang yang suka. Akhirnya dia berpindah ke lain hati. Sehingga si wanita aja bisa menyanyi. Ku menangis, membayangkan itu aja. Kayaknya hidup? Siang. Gak ada apa. Kok kita kok teruji? Sebenarnya resepnya satu kok. Kita itu kurang nerima kehidupan itu aja. Ada sebuah kisah yang patut untuk kita teladani. Ada seorang waliullah. Dia berdoa gini kali itu. Ya Allah, masih bujang namanya. Jika memang kau takdirkan aku jomblo ya Allah. Jika memang kau takdirkan aku jomblo di dunia ini ya Allah, maka beritahu aku siapa jodohku di akhirat. Ada yang jomblo enggak? Enggak ada ya. Akhirnya suatu ketika dia mimpi dikasih tahu, jodohmu namanya Fulanah binti Fulan, tinggalnya di sini. Cari itu orang. Ada enggak? Ternyata ada. Tapi heran, kok jenengan cari dia kok? Iya. Saya dapat isyarat itu besok jodoh saya di akhirat. Dia itu tidak gaul, dia itu tiap hari cuma bersama kambing-kambingnya. Tapi penasaran, cari, iya bener. Seorang wanita bersama dengan sekian banyak kambingnya. Gembala pula, dia dekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi sana. Pergi, jangan masuk sini. Kenapa? Jodoh kita di akhirat. Bukan di dunia, bu. Hebat ya. Hebat ini wanita, bu. Tahu lho. Terus, Mbak E, kalau bahasa kita sekarang bestil. Ya kan bahasanya kan lain, toh. Zaman orang Arab ya bilang bestil, kita kan bestil. Gitu. Bestil? Iya, bes. Iya, bes. Apa sih? Amalanmu kok kamu begitu hebat? Enggak ada. Aku itu hanya punya amalan. Apa? Kalau hari hujan, aku tidak ingin panas. Kalau hari panas, aku tidak ingin hujan. Kalau pas punya uang, aku tidak ingin tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, aku tidak ingin punya uang. Wis. Amalannya gitu. Ampun enggak? Ampun banget gitu. Bisa, Bapak. Kalau tidak punya uang, saya tidak ingin punya uang. Bisa. Kata pengen punya. Kalau punya uang, pengen tambah lagi. Kan gitu kan? Ini kita itu kadang-kadang
Dan itu memang wajar, memang manusia diberi ekspektasi seperti itu wajar. Tapi bagaimana kita kemudian sebagai hamba Allah jadi makhluk yang bisa diatur oleh Allah? Coba kalau kita baca surah Al-Fatihah ayat pertama, gimana? Alhamdulillah, ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rob itu khaliq, Rob itu mudabbir, Rob itu dia pencipta kita, dia yang ngatur kita. Pertanyaannya adalah, kita itu diatur oleh Allah atau kita yang ngatur Allah? Kadang-kadang ngatur Allah, ya itulah yang bikin berat itu. Mestinya kita mau diatur oleh Allah. Tidak menyadari kita itu pingin ngatur Gusti Allah. Ya Allah, doa aja yang spesifik sekali, ya Allah. Jika memang dia jodohku, dekatkan. Jika bukan, jodohkan, ya Allah. Dia tuh, jika dia jodohkan lain, maka mulai sekarang pisahkan, jodohkan dengan, ya Allah. Ya Allah, jika tidak mau dia berjodoh dengan, ya Allah, tolong panggil dia. Aku lebih rela dia di sisimu daripada di sisi orang lain. Oh, itu kan mati nih wong aja. Ya Allah. Tidak. Kona'ah. Maka ada teman saya belum nikah-nikah. Si tok golek sik kowe membutuhkan Kang. Nggih ngeten lho sing kulo golek iku sing ayu, salihah, taat, pinter ngaji, gelem manut bojo, jak rekoso gelem. Tak jawab sing elek wae ra gelem dijak rekoso apa meneh sing ayu. Betul? Mbak, betul? Sing elek sing ngakoni lho. Sing suara tidak meneh, sing mesti komplain. Pak Sasan iku jeneng meneh, Bro. Loro atiku. Ini lho, ekspektasi kita terlalu tinggi, ini bikin berat kita. Maka dulu saya tergerak itu ketika almarhum Guru Zaini mengatakan, cita-cita tidak samuruk-muruk, asal anak bisa sholat, bisa baca Quran, sudah alhamdulillah. Anaknya kayak gitu le, yang penting kue sholat, iso maca Quran, bapak kue seneng. Akhirnya dia seneng, target bapaknya tidak tinggi-tinggi, iso mengerjakan. Ngaji dia seneng, akhirnya dia le, kue iso ngapal le, saget pak, akhirnya iso ngapal, iso apal Quran. Tapi kalau orang tak ekspektasinya terlalu tinggi, pokoknya aku ndak mau tahu Quran kudu tak apalagi setengah tahun. Wah, anaknya stres malah. Iya kan? Nah, ekspektasinya tinggi. Laki-laki kayak gitu. Pengen istri yang serba bisa, itu ya repot. Saya mau tanya, Pak. Enak punya istri ibu rumah tangga atau wanita karir? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Itu ada risikonya juga, Pak. Pulang itu dia nyanyi ya dana, dana itu sedih banget. Tapi lebih enak itu, Pak. Dibujo wanita karir sok rakopen, esok pengen ngopi, Pak. Pak, aku masuk jam 5:30. Anak-anak tolong diurusin. Ya Allah, wong lanang esok-esok kalau ngedusi anak, Pak. Tapi punya istri ibu rumah tangga ya tadi ya dana. Artinya aku minta dana. Bu, suka punya suami yang ganteng atau yang jelek? Ganteng. Dia belum tahu kalau punya suami ganteng punya risiko. Yang ngomongkan beri suami tidak ganteng. Risiko punya suami ganteng itu banyak yang meliwet, sering jantungan. Hanya dicintai wanita ya. Maka istri saya akan mesti tahu, Dek, kamu harus bersyukur punya suami seperti saya. Lu mau apa Mas? Rupaku yo ratek bagus, duitku yo ratek oke. Saya masuk ke UI, tidak ada mahasiswa yang melirik saya satupun. Aman pulang. Coba aku ganteng. Aku kayak Ustaz Yusuf Mansur, aku kayak Ustaz siapa gitu. Pernah lihat foto apa videonya Ustaz Adi Hidayat. Ustaz, tolong doakan saya punya
imam yang soleh dan mau kau tak jadi imam saya, coba kayak gitu. Istri saya kalau loh itu kan resiko kan, nah makanya itu tadi. Hidup penuh dengan konsekuensi dan kita itu sering ekspektasi yang terlalu tinggi, itu yang kemudian kita berat. Beratnya apa? Berat di pikiran, berat di tubuh. Makanya kerjalah dengan kesungguhan. Hasilnya gimana? Ya sudah Allah, nanti Allah yang kasih. Tapi tetap kerja. Seperti penggembala kambing tadi, dia itu memang mengatakan kalau hujan tak ingin panas, kalau panas tak ingin hujan. Tapi dia tetap kerja. Dalam artian apa? Apapun yang Allah berikan itu sudah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu enteng. Kan tadi pola kita, keinginan kita yang banyak itu yang membuat kita berat. Ekspektasinya anaknya matematikanya pinter, bahasa Inggris pinter, IPA pinter, IPS pinter, kabeh pinter, masuk sekolah teladan, semura bayar, patune ndak jalui duit anak. Tapi coba anak itu punya potensi apa? Nah, kita arahkan. Nanti kita enggak berat. Ujian. Loh, ujian itu Pak, enggak hanya miskin. Ujian itu enggak hanya derita, bahkan kesenangan juga ujian. Apa kata Nabi Sulaiman? Ini adalah fadl dari Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau tidak. Loh, banyak orang itu ngaku diuji kalau pas susah. Piye kabari kae? Kae lak lagi entuk ujian. Lah mopo apa? Lah piye ra entuk ujian? Usahane bangkrut. Bojone minggat karo wong lanang liya. Lho kan jane malah penak. Bojone minggat berarti ra perlu ngrakati meneh. So nek bangkit lagi, kerja lagi, entuk duit, golek bojone sing luwih apik mbang sing minggatan kae. Aku ngono tak jane iki. Lu saya pas tidak punya uang, kok istri saya pulang ke rumah orang tuanya. Bujuk nanti, nengko nembo nih. Lama kok, aku rasa tak edit belum di. Nengko, belum pernah nembo nih. Sekolah rasa orang pangan. Kalau gue duit, kalau situ duit tak petu. Jangan bodoh kok menurut bujuk nih nembo uang nih, getak malah. Dek, mulai. Kamu nih, lapor. Bujur mulih nyoleh wong tuane yo aja susu dipethuk. Teriki iki dompete. Oh, isine tipis. Berarti ini permasalahannya permasalahan faktor X. Ekonomi. Nah, cari uang dulu, dapat uang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cium tangan mertua. Ibu matur suwun, pun ngomong. Semah kula Bu matur suwun. Dek, aku seneng dedek. Bujuk kok soleh kaya kowe. Ngerti sih dan terang dibujuk. Terus kowe ngindari aku. Nggak ngebut-but di pikiranmu. Kowe melu ibu. Wes tok tinggal lumo. Aku terus mulai duit. Entuk duit iki. Yuk iki nanti ibu. Telung juta lae. Sing rong puluh. Tok cekel. Ayo neng harta nomor. Insya Allah mulai menang dibujuk. Lu karena seorang mengatasnya salah. Istri pulang getak-getak. Wong wedok minggat ngamal lagi tombo mulai kado pagi-pagi. Tenang aku. Hadisnya memang ada, tapi neng rapi perlin siasati. Aduh. Ini lah. Gimana cara kita ngatasi? Istri kok marah itu tenang baik kok. Banyak suami itu tersinggung. Santai aja. Kenapa? Wajar wanita itu marah. Umar bin Khattab saja yang kerang itu di marah istri. Ya meneng ya. Meneng ya. Ini apa? Oh, Khalifah, tadi saya mau menghadap Anda karena saya sedang diomelin istri. Saya nyampe sini kok nasib Anda tidak lebih baik daripada saya? Anda diomelin istri, kok diem aja? Kata Abdul Muminin Umar, ya menurut mas,
yang namanya wanita itu capek, dia melahirkan, mengandung anak kita, melahirkan anak kita, merawat kita, mengurus kebutuhan kita. Kalau agak cerewet-cerewet dikit, ya wajar. Nanti kita diminta sabarin juga akan baik lagi gitu. Maka bapak-bapak kalau istrinya marah gampang, ujian istri marah itu gampang. Amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo di jalan-jalan di Singapura, insya Allah. Terus saya kemarin ngisi di rumah sakit Gracia, ayo di Garden Mall. Eh biasa, ya dokter. Lali aku lo dokter. Nah dokter Garden Mall udah biasa ya. Ngejain di Singapura, kone Amsterdam, kone. Ini kaya juga ujian. Meskipun juga ujian, makanya mana? Saya katakan apa? Nyontek. Anda dapat ujian apa? Lu, saya mau tanya, enak jadi orang ganteng atau orang tidak ganteng? Enak jadi orang ganteng. Oh salah, Nabi Yusuf itu dipenjara gara-gara ganteng lu. Sampai tidak pernah dipenjara, dan sampai tidak ganteng gitu. Makanya kita bercermin, berdoa lah. Alhamdulillah Allah, kamu bikin aku tidak begitu ganteng, sehingga aku aman dari fitnah-fitnah wanita jalan. Menurutku wicaranya. Nabi Yusuf itu ya karena ganteng sekali saudaranya iri dibuang di sumur mati, ditemukan, dijual jadi budak, difitnah mau memperkosa, masukkan penjara. Itu karena Nabi Yusuf ganteng, bukan karena Nabi Yusuf jelek. Bu, enak jadi wanita cantik apa tidak cantik? Oh, kan dedes hidupnya menderita karena dia cantik. Kan dedes itu wanita desa. Ya kan positif thinking dulu. Yang komentar belum cantik sepertinya. Kan dedes itu cantik sekali sehingga apa? Kemudian diambil paksa jadi istrinya tunggul amtung. Dengan tunggal amatung sedang hamil, kan arep ngerti wong wedok ayune kaya ngene. Akhire tunggal amatung pateni, dipek bojo kan arep. Kan arep ternyata punya dua istri sama Ken Umang, punya anak juga. Kok beda ya? Anu sepati anaknya tulak mentung. Loh, kok aku kok dianu ya? Kok dibedakan ya? Oh, itu bapak tirimu. Dibunuhlah Ken. Aroh akhirnya apa? Ken Dede jadi janda. Dua kali karena saking cantiknya. Gelempok. Gelempok. Itulah istimewanya dari bapak. Loh, Pak Bu, kalau kita lihat di TV, banyaknya perceraian itu orang ganteng dan orang cantik atau orang jelek dan orang jelek. Orang ganteng dengan orang cantik. Orang cantik dengan orang cantik. Pangeran Charles dan Putri Diana, Sulinang Gagah, Senito, Ayu, yo pegatan kok suge yo suge, duit yo akeh, jenengan lho duit ra sira, tak tak iki sing sakinah mawa dan roh, Pak. Makanya brindil. Apa yang mau sudah ini padu? Udah mah, kalau gitu kita pisah kamar aja. Emang tim kamar kita berapa? Oh iya, cici, kan sudah pisah. Seneng itu ujian. Kalau seneng ujian, susah juga tuh ujian. Allah udah memberikan sampel pada kita. Allah memberikan contoh pada kita. Jadi ustaz, jadi dai, kok enggak punya jamaah? Enggak yang enggak jadi viral, enggak kayak UAS, enggak kayak UAH, enggak kayak Gus Miftah, enggak kayak Gus Muafiq. Kok jamaahmu cuma dikit? Ingat Nabi Nuh dakwah 950 tahun, pengikutnya 80 orang. Nabi Isa dakwah sekian lama, pengikutnya 12 orang. Itu yang jadi ulul azmi Nabi Nuh sama Nabi Isa. Nabi Sulaiman pengikutnya banyak manusia, jin, binatang, tapi tidak jadi ulul azmi. Ngono. Jadi menghibur diri sendiri. Kan kenyataannya gitu. Nabi Sulaiman itu apa yang enggak punya? Pasukan jin punya. Pasukan binatang punya, pasukan manusia punya, kerajaan punya, kesaktian punya, bisa terbuang. Tapi tidak ulul azmi. Nabi Isa yang dikejar-kejar terus jadi ulul azmi. Nabi Nuh yang dakwanya sampai 950 tahun itu jadi ulul azmi. Loh,
lihat. Jadi da'i, lihatlah Nabi Nuh. Lihatlah Nabi Isa. Anda jadi apa? Oh, ternyata jadi orang bangkrut. Punya usaha bangkrut. Biasa. Lihatlah Nabi Ayub jatuh bangkrut. Kaya-kaya dulunya. Tapi Allah coba. Setan ya usil. Ya Allah, apa? Ayub bilang ibadah tekno suge coba melarat. Ya, aku lebih tahu tentang Ayub. Kulo coba mau coba anak no. Dihabisin hartanya. Dan ternyata Nabi Ayub tetap jadi ahli ibadah lo. Jadi jangan stres. Nabi Ayub, yuk, ya Allah udah gak sayang sama kamu. Nyatanya sudah dihabisin harta kamu. Siapa yang habisin? Allah, ya biarin. Wow. Nah, saya tahu mengambil pikiran, saya tahu bahasa, saya tahu paham bahasaan, bahasa tubuh. Ambil pikiran mesti sudah sama. Ya aku ngerti aku. Dilanjut diskusi. Nah, baik. Ini nggak cerita begitu aja. Tahu. Oke, diskusi. Monggo. Kayaknya banyak yang susah, banyak yang ujian, mau konsultasi. Baik, terima kasih Ustaz dan Ibu Bapak. Menarik sekali ya tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Dan sepertinya banyak masalah yang Ustaz terjadi. Jadi butuh tanya jawab, konsultasi Ustaz. Baik, Ibu Bapak silakan. Mungkin dari Bapak-Bapak dulu yang ingin mengajukan pertanyaan. Ada Mas Keswanti sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai Masdur Al-Ahfad ya. Gua terima sampai Al-Ahfad lah. Bukan sampai Al-Ahfad. Terkait dengan sukses itu kan dalam Al-Quran disebutkan wastaimu bisabri wasalah wa innahu lakabiratun ila al-khashin. Wa innaha ila al-khashin. Tolong dijelaskan. Baik. Manusia itu selalu minta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar didahulukan daripada sholat ya. Banyak orang sholat tapi tidak sabar. Ini sabar dulu, tapi ya sholat. Sabar. Karena apa? Pertolongan Allah itu waktunya kapan menurut Allah. Contoh, Nabi Ibrahim punya ingin punya putra. Tapi setelah beliau berusia 86 tahun baru punya putra. Nabi Zakaria ingin punya putra. Setelah tua baru beliau punya putra. Sabar. Yang kedua sholat. Sholat apa? Pertama kali sholat fardunya dulu. Jok rajin sholat apa? Hajat tapi tidak pernah sholat fardu. Ini hajat terus. Le sholat tekno butuh gusti Allah. Pengen diangkat pegawai tetap sholat hajat. Subuh tidak, dulu tidak, asal tidak. Terus salah. Pertama sholat fardu dulu, baru kemudian dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah yang memang disesuaikan dengan keperluan. Mintanya apa? Mintanya hajat, sholat hajat. Mintanya apa? Mintanya piyat, dikhorok. Mintanya apa? Mintanya hujan, sholat istis, kok kan gitu. Nah, sholat wajib. Karena sholat wajib itu bagikan pakai celana. Kalau sholat yang sunnah itu bagikan pakai ikat pinggang, pakai kacamata, pakai sepatu. Yang penting yang paling penting pakai celana, enggak pakai kacamata enggak apa-apa, enggak pakai sepatu enggak apa-apa, enggak pakai ikat pinggang enggak apa-apa. Daripada pakai ikat pinggang, pakai sepatu, pakai kacamata tapi tidak pakai celana. Apa ada? Ada. Siapa? Udah. Jadi sabar dulu. Sabar itu gimana? Tidak mengeluh. Yang kedua, sholat. Sholat hajat. Dan yakin Allah itu bisa memenuhi hajat kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kan pengen umroh padahal tidak punya uang, bisa enggak? Oh bisa ya? Bisa. Umroh paling murah itu berapa? Saya pernah ngalamin umroh paling murah itu 10 riyal atau senilai 40 ribu, tapi berangkatnya dari Mekah. Oke. Baik, jadi itu ya sabar ya sholat saja sesuaikan ya. Yang lain? Yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, itu bertanya Ustaz. Ya. Tadi saya suka dengan ada masalah kita terus bekerja Ustaz. Tapi
terkadang ketika kita terus bekerja itu kita ingatnya dunia gitu, Ustaz. Kan akhirnya jadi lupa, Ustaz. Nah itu gimana caranya ketika kita terus bekerja moyo gitu, intinya itu tetap kita ma'rifatullah kepada Allah, tetap kita ingat kepada Allah, itu gimana dia, Ustaz. Jadi supaya yakin pekerjaan kita juga benar ibadah. Baik, orang kerja itu niatnya satu. Pernah Rasul itu duduk bersama sahabat, ada yang rajin kerja. Oh, anda kata tenaga itu jihad. Kalau dia kerja itu untuk mencukupi kebutuhan dirinya, itu fisabilillah. Kalau dia kerja itu agar dia diperminta-minta, itu fisabilillah. Kalau dia kerja untuk keluarganya, itu fisabilillah. Maka motivasi orang kerja itu bukan uangnya. Bukan uangnya, bukan rezekinya, bentuk uangnya. Maaf, kita itu bisa dapat uang tanpa kerja, loh. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya. Percaya. Naik kasap. Ya. Ada hamba Allah itu ya. Oh, enggak usah kasap. Anda bisa, Pak. Minta-minta. Terbayang di rumah sakit kayak ini. Dilei satu, dilei saya. Serius itu dengarkan. Jadi gini, kita itu kerja, tapi ingat, saya kerja itu melaksanakan perintah Allah. Nanti kalau saya punya uang, mau saya bagi-bagi, bagi diri saya sendiri, bagi istri saya, bagi anak saya, masih ada sisanya bagi fakir miskin, masih ada sisanya bagi kemaslahatan umum, mungkin mengisi kota infak dan sebagainya. Niatnya gitu, itu insya Allah bernilai ibadah. Berarti niatnya tiap hari diperbarui atau kan kadang lupa juga, enggak niat itu langsung atau kan setiap hari ya, pokoknya ya Allah, setiap saya kerja niat saya begini gitu aja. Niat kan dalam hati lah. Bahwa ya Allah, pokoknya setiap kerja saya ya Allah, saya pengen, tapi ya dipraktekke bareng itu rezeki kali. Eman, dikit duit, eman. Jadi gitu. Karena Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya itu kan arah rezeki itu ke situ. Satu, li islahi nafsi wa ahlihi, untuk kebaikan diri dan keluarganya. Kedua, lil fuqara wal masakin, pada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Ketika lima sholihi ummah, untuk kemaslahatan umat, bangun pesantren, bangun masjid dan lain-lain gitu. Nah, baik, yang baik. Bapak-bapak. Oke, dari ibu-ibu, monggo. Ada yang ingin bertanya? Bina. Mbak Ola. Dari pagi dibilang jelek-jelek. Nah, Bu, itu humor, Bu. Kok Bu tersinggung? Kan ada ayat. Jadi Bu, tak kasih jawaban, Bu. Ibu, bukankah kami telah ciptakan manusia dalam bentuk seindah-indahnya? Ibu kok baper sih sama saya? Nggak boleh itu. Merasa cantik ya. Jangan baper, biasa. Gojek. Soalnya bapak-bapak itu kalau saya memuji ibu, bapak-bapak itu sering sakit hati. Sekali-kali saya coba membuli ibu-ibu, ternyata bapak-bapak itu bisa kegirangan gitu loh. Kita sukses menghadapi ujian hidup, kita nyontek. Siapa kita nyontek? Al-Anbiya wal mursalin wasyuhada washolihin. Itu kita contek mereka-mereka, amalan mereka seperti apa, saat senang seperti apa, saat susah seperti apa, saat kehilangan seperti apa, saat berrezeki seperti apa, saat dimaki-maki istri juga seperti apa. Demikian. Banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.